Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak, maha sucimu ya Allah. La ilma lana illa ma'allamtana. Tidaklah kami ini memiliki apa-apa ilmu melainkan apa yang telah kau ajarkan kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha memiliki segala ilmu, dan engkaulah Tuhan yang maha bijaksana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin, muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita mulakan perkongsian pada malam ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah tuan-tuan, kita sambung pada muka surat 42 daripada surah Al-Baqarah ini. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmu yang telah dicurahkan oleh beliau mendapat manfaat kepada kita di dunia dan juga manfaat saham untuk beliau di akhirat, insyaallah. Baik, kita masih lagi pada ayat surah Al-Baqarah, di awal-awal ayat surah Al-Baqarah, iaitu ayat 1 hingga 7. Jadi kita sambung pada muka surat 42 pada malam ini. Ayat 2 dan 3, perenggan yang ketiga. Ayat 2 dan 3 menerangkan bahawa lafaz zalika dalam ayat ini, terjemahan lafaz yang sebenarnya ialah itu, tetapi diertikan dengan ini kerana tujuan membahasakan lafaz zalika ialah untuk mengagungkan Al-Quran, lita'zim. Maka penerangannya seperti berikut. Kitab ini, yakni Al-Quran, yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan belum diberikan kepada para nabi yang lain, tidak perlu diragu-ragukan lagi. Ia adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Kitab ini mengandungi petunjuk, hidayah dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Apa erti takwa? Erti takwa iaitu patuh dengan mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan tegahannya. Maka disebutkan di dalam ayat yang kedua itu, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan lafaz zalikal kitab. Kalau ikutkan dari segi bahasa literalnya, zalika maknanya itulah kitab, maknanya kitab itu. Tetapi ketika mana kita nak memahami berkenaan dengan kitab yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena terima dari sisi kita dengan memaksudkan kitab mana ni, kitab yang sedang aku baca ni. Maka terjemahan oleh sebahagian para ulama menterjemahkan dengan terjemahan ini, maknanya kitab ni yang kau sedang baca ni,
tak ada kitab lain lah. Maknanya ayat yang sedang kau baca ni, ayat yang sedang kamu baca ini berada di dalam kitab ini. Maka kitab mana yang tak ada keraguan padanya itu? Ha, ni kitab ni. Kalau kita kata kitab itu macam satu perkara macam jauh, tetapi sebenarnya dari segi balaghahnya dia adalah untuk memberi gambaran besar dan agungnya kitab tersebut. Kitab mana? Kitab inilah, yakni Al-Quranul Karim. Jadi dikatakan litta'zim, iaitu sebagai maksud untuk mengagungkan Al-Quran. Maka Allah gunakan zalikal kitab, kitab itu. Maknanya dengan keagungannya tidak ada keraguan padanya dan ia menjadi petunjuk. Namun di sini dia ada satu tapisan yang Allah Subhanahu Wa Taala awal-awal dah sebut, iaitu Al-Quran ini ia benar ia menjadi petunjuk, tetapi bukan untuk semua orang. Ha, ni kena hati-hati bila cakap macam tu, takut orang salah faham. Tetapi apa yang nak dimaksudkan adalah petunjuk daripada Al-Quran ini hanyalah akan kamu perolehi dengan syarat apa dia? Kamu berada di atas jalan takwa. Sebab itu kitab Al-Quran walaupun lengkap macam mana pun, tetapi bila sampai kepada tangan yang tidak mempunyai hati, maka mereka akan menolak. Bila sampai kepada orang-orang yang tidak bersedia nak menerima arahan, panduan, petunjuk daripada Allah, hebat macam mana kitab ini, bukan sebab kitab itu yang tidak hebat, tetapi hati yang menerima itu tidak terkesan dengan dia. Maka Allah sebut hudan, dia menjadi petunjuk, tetapi petunjuk itu lil muttaqin, iaitu orang, kepada orang-orang yang bertakwa. Sama juga seperti apa yang Allah sebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana Allahumma salli ala Muhammad. Saya tak sempat nak quote ayat tersebut. Sesungguhnya apa yang ada pada Rasulullah itu, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Apa yang ada pada diri Rasulullah ialah contoh ikutan yang terbaik. Tetapi Allah dah lapik ataupun tapis dia dengan apa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dia jadi petunjuk yang terbaik ni kepada siapa? Kepada orang-orang yang nak kepada akhirat. Kalau orang yang nak kejar dunia, sudah tentu dia tidak akan ambil Nabi sebagai model. Kalau kejar hawa nafsu, Nabi tak sesuai untuk dijadikan model. Dia tidak akan ikut Nabi kalau dia nak ikut hawa nafsu. Tetapi kalau dia nak kepada apa? Ganjaran di akhirat, maka contoh ikutan yang terbaik adalah Rasulullah. Maka untuk mendapat manfaat daripada contoh terbaik itu, hati yang menerima itulah perlu diubah, perlu disediakan untuk menerima. Sama seperti mana ketika mana turunnya rahmat walaupun di bulan Ramadan, tetapi hati yang tidak terima, dia tidak akan dapat rahmat Allah. Pergi ke Mekah, kalau tak sediakan hati dengan takwa, ready untuk memohon taubat, mengaku salah silap dia depan Allah, sudah tentu rahmat depan Kaabah sekalipun Abu Jahal tetap mati dengan keadaan kufur, walaupun mati di medan Badar. Itu yang saya sebutkan sebelum ini. Maka sebenarnya erti petunjuk daripada Al-Quran ini adalah petunjuk kepada orang-orang yang ada takwa dalam hati. Maka penulis menyatakan apakah yang dikatakan takwa itu di dalam ayat yang kita baca. Allah cirikan takwa ini, iaitu yang pertama, orang yang percaya dengan perkara yang ghaib. Ini paling susah. Kita nampak macam senang, tetapi ini ciri yang paling susah. Nak percaya kepada benda yang kita tak nampak, macam mana? Kipas berpusing, oh percaya sebab kita nampak.
Lampu menyala, wah memang kita nampak. Eh, tetapi bila cerita tentang kamu buat jahat kena bakar, buat baik dapat nikmat, nikmatnya tak nampak, apinya pun tak nampak. Tiba-tiba kita nak deal dengan sesuatu yang kita tak nampak, dan sepanjang hayat kita, kita kena sentiasa menjaga keyakinan itu tak boleh tergelincir walaupun sedikit. Sudah tentu ia satu perkara yang paling-paling susah. Sebab itu kalau kita tanya tuan-tuan, kenapa orang tak terima ajaran Islam, tak terima Allah sebagai Tuhan dan sebagainya, jawapan yang paling mudah adalah yang paling utama, sebab dia tidak nampak. Agak-agaknya kalau depan mata ada neraka, ada tak dia tak percaya pada neraka? Oh, tak percaya aku neraka, tipu lah, bohong semua. Tapi dia terbakar depan mata. Eh, sudah tentu dia percaya lah. Ataupun kalau selepas solat tadi, selak-selak bawah sejadah, imam dapat 5,000, makmum yang paling dekat dengan imam 3,500. Agak-agaknya berebut kita nak duduk belakang imam. Contohnya, kalau nampak. Tetapi yang jadi masalahnya sebab tak nampak. Sebab itu digambarkan oleh Allah, ketika mana orang kafir berada di tepi neraka ataupun di depan azab, apa mereka kata? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Wah, dahsyat dia punya apa dakwaan dia tu. Apa dia kata? Wahai Tuhan kami, kami dah nampak. Absarna, wahai Tuhan kami, sami'na, kami dah dengar sendiri depan mata kami, dengan telinga kami, kami dengar azab depan mata kami. Farji'na na'mal salihah, tolonglah ya Allah, bawa balik kami sekejap. Dalam ayat lain, sesaat di dunia untuk kami berubah. Jawapan dia kenapa? Inna muqinun, kami yakin dah. Nampak? Sebab itulah ujian yang terbesar kita di dalam melalui perjalanan untuk menuju Allah ni, kita kena deal dengan satu benda yang al-ghaib, tak nampak. Buat satu kebaikan, tak nak pujian orang, tak nak balasan daripada sesiapa, tiba-tiba kena kecam. Oh, susah. Sebab apa? Sebab balasan yang direct tak nampak. Nak bangun solat malam, memang tahu ada pahala, tapi pahala tak nampak. Nak berpuasa, melazimi puasa sunat kerana nak dapat redha Allah, puasa itu pahalanya tak nampak. Maka orang-orang yang dapat deal dengan keyakinan kepada perkara ghaib ini, inilah orang yang sangat-sangat special, dan tak lain tak bukan ia adalah daripada bantuan dan petunjuk daripada Allah semata-mata. Kita dapat hidayah Allah, barulah kita dapat deal dengan sesuatu yang tidak nampak. Adanya syurga, neraka, hari pembalasan dan lain-lain, iaitu perkara-perkara yang tidak dapat dirasakan oleh panca indera yang lima, yang biasa kita kata tangan, kaki, mata, telinga dan sebagainya. Sebab itu dalam ilmu ulum tauhid ada yang disebutkan bab percaya kepada apa? As-sam'iyat. As-sam'iyat ni maknanya perkara-perkara ataupun khabar-khabar yang kita terima hanya daripada Allah dan Rasul. Apa yang Allah kata, apa yang Rasul kata, kita tak pernah nampak, tetapi keyakinan kita solid. Oh, susah. Saya ambil contoh, tuan-tuan perempuan. Pernah tak dengar satu hadis daripada Rasulullah mafhum tentang sayap seekor lalat? Yang Nabi kata sebelah kanannya itu apa dia? Penawar, sebelah kiri lagi dia bawa penyakit. Maknanya kalau lalat jatuh dalam air, kalau nak minum juga air itu Nabi suruh celup. Tenggelamkan lalat tu, sebab Nabi kata sebelah ada penawar, sebelah ada penyakit. Tuan-tuan, cerita lalat ni bila ni Nabi sebut? Nuh, 1400 tahun dulu. Ada tak bukti saintifik? Tak ada. Jika para sahabat tidak mengimani hadis ni, lalat kecil je pun, sampai tak hadis tu pada kita? Tak payah ceritalah. Sebab apa? Tak ada proof.
belum terbukti, siapa nak kaji? Tak apalah, diamkan saja pun cukup. Tetapi tidak, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menyampaikan berita tersebut, walaupun ceritanya tentang lalat, tetapi sekarang dah terbukti tentang kisah ataupun kemujaraban lalat tersebut. Bukan nak suruh kita ambil lalat celup dalam tu nak test, tidak. Bukanlah kata kita kalau kita geli nak minum, kita kena minum, tidak. Tetapi kalau nak digunakan, Nabi kata celup supaya dia dapat neutralize bakteria ataupun sebagainya. Itu mungkin doktor boleh jelaskan lebih dengan lebih lanjut. Tapi nak ceritanya, yakinnya para sahabat, yakinnya para sahabat menerima berita daripada Nabi SAW. Ketika Nabi berhijrah, Abdullah bin Uraikid dijanjikan akan dipakaikan dengan mahkota daripada kerajaan Rom. Masa tu Nabi kat mana? Kat atas unta. Buat apa? Sedang berhijrah. Harta tinggal, pangkat tinggal, apa-apa yang ada di Mekah tinggal semua. Selai sepinggang pergi. Tiba-tiba Nabi cerita benda yang sangat besar, Abdullah bin Uraikid tergelak kecil dia. Tetapi Abu Bakar yang mendengar cerita itu menyampaikan kepada para sahabat, dan akhirnya terbukti apa yang Nabi sebut. Ini nak ceritanya kaitan iman kepada Allah dan benda-benda yang ghaib menyebabkan manusia kuat menjalani kehidupan dan kental di dalam menghadapi cabaran. Kerana apa? The ultimate purpose dia adalah untuk mencapai redha Allah, dan ganjaran yang utamanya adalah ketika mana dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu penat macam mana pun dia sanggup hadapi mihnah di dalam dakwah contohnya. Sakit macam mana pun dia tetap ada kesungguhan hati dia untuk datang berjamaah di masjid contohnya. Ataupun susah macam mana pun dia tahu cari nafkah ni wajib atas dia. Dia berusaha bersungguh-sungguh walaupun dengan kudrat yang terhad. Kerana apa? Yakin kepada apa yang Allah janjikan. Ini kesan daripada keimanan kepada perkara yang ghaib. Yang kedua, orang-orang yang menunaikan kewajipan solat ataupun sembahyang yang tetap pada waktunya dengan cukup syarat dan rukunnya. Nah, ini yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa ini menunaikan kewajipan solat dalam keadaan apa? Cukup syarat rukunnya. Dalam erti kata yang lain, bukan sekadar dia melazimi solat, tetapi dia upgrade solat itu secara berterusan. Sebab itu ilmu tentang melaksanakan solat ini, saya yakin kita tidak akan mampu capai sehingga sepenuhnya sempurna, melainkan kita dah kembali kepada Allah. Maknanya mati pun belum habis lagi ilmu tentang solat. Sebab itu carilah guru, carilah tempat-tempat pengajian yang boleh mengukuhkan lagi kefahaman kita, apa lagi kualiti kita ketika mana kita solat. Sebab apa? Antara ciri orang bertakwa ini, yuqimunas solah, mendirikan solat. Dia bukan sekadar yusallun, bukan sekadar dia melakukan solat, tetapi dia nak mendirikan solat. Bermakna ada satu kekuatan untuk dia memperbaiki kualiti solat dia. Dan sudah tentu ilmu tentang solat yang kita belajar waktu fardhu ain sekolah rendah dulu tak sama dengan tuntutannya ketika mana kita sudah bergelar seorang bapa, dah bergelar seorang datuk, dah memanggil-manggil kubur dekat dengan kita. Sudah tentu tuntutannya semakin mendesak, dan kita mohon kepada Allah agar Allah perbaiki amalan solat kita itu, insya-Allah. Yang seterusnya, yang ketiga, orang-orang yang dikurniakan rezeki oleh Allah lalu membelanjakan rezekinya itu kepada jalan mentaati Allah, seperti mengeluarkan zakat, memberi nafkah anak isteri, berderma, bersedekah dan lain-lainnya. Semua ini digelarkan sebagai ma'ruf, memaknai rezeki daripada Allah ini untuk perkara-perkara yang Allah redha. Hatta memberi makan anak isteri itu sebenarnya satu kewajipan, dan ia merupakan ma'ruf. Lepas menunaikan solat subuh, tuntutan Allah, keluar untuk menunaikan tuntutan Allah yang satu lagi,
Maka kalau orang sedar ketika mana dia kerja ini dia sedang melakukan tuntutan Allah, tidak ada istilah lalai, leka, curi tulang, apa lagi, tak produktif, malas bekerja, tinggalkan solat sebab sibuk dan sebagainya. Sebab apa? Kesemua itu dalam rangka dia sedang beribadah kepada Allah. Dan apa yang dia dapat dari rezeki yang halal itu juga dia kena salurkan kepada sumber yang halal. Ini syarat untuk mendapat barakah daripada rezeki. Yang pertamanya, berusaha untuk mencari rezeki dari sumber yang halal. Yang keduanya, menyalurkan rezeki itu juga kepada sumber yang halal. Maka mudah-mudahan keberkatan daripada Allah mencurah-curah kepada hamba Allah tersebut. Guru saya Ustaz Fazrul ada sebutkan antara daripada perkataan barakah itu adalah dia dekat-dekat dengan birkah. Birkah ni kalau orang Arab dia macam oasis ataupun mata air tu. Maknanya barakah ni diambil daripada perkataan birkah, iaitu ketika mana seseorang itu mendapat barakah daripada rezeki dia, sumber daripada rezeki itu dia akan membuak-buak tak habis-habis. Sebab itu kalau nak kaya, cari keberkatan. Kalau nak mewah, cari keberkatan. Nah, maka Allah akan ajar kita apa makna kekayaan, apa makna kemewahan di dalam mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu panjang cerita dan memang dalam perbahasan dia kita sebagai apa surface saja berkenaan dengan perkara tersebut insya-Allah. Maka setiap perbelanjaan itu adalah perbelanjaan yang menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian pada ayat 4 dan 5 Allah menyatakan bahawasanya orang-orang yang beriman, yakni percaya kepada kitab Allah seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya seperti Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa dan lain-lain, termasuk juga Zabur dan suhuf-suhuf kepada Nabi Ibrahim dan sebagainya. Tapi yang dalam empat yang utama yang wajib diyakini yang dalam bentuk kitab itu Al-Quran, Injil, Taurat dan Zabur. Kata dia juga orang-orang yang beriman atau percaya kepadanya hari kiamat. Orang seperti itulah yang mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah dan berakhir dengan kejayaan memasuki syurga serta terselamat daripada siksa api neraka. Maka dia align dengan apa yang dimohon dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami, tolong hidayahkan kami jalan yang lurus. Maka dalam surah Al-Fatihah Allah berikan ciri-ciri kasas, ciri-ciri overall siapakah mereka, empat golongan yang tuan-tuan juga saya yakin dah melaluinya, iaitu para nabi, para siddiqin, syuhada dan orang-orang yang soleh. Maka di dalam ayat yang kelima ini Allah kata, kalau kamu nak dapat hidayah Allah, amalkan ciri-ciri orang bertakwa di dalam surah Al-Baqarah ini, yang mana ia merupakan gambaran besar tentang bagaimana sifat orang bertakwa ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat-ayat Al-Quran yang lain akan mencirikan dengan lebih detail lagi tentang siapakah orang-orang mukmin, orang muttaqin, orang mukhlasin, orang muhtadin. Itu semua pecahan-pecahan ataupun level ataupun kita kata apa, label yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. As-sadiqin, macam-macam dalam Al-Quran. Semuanya menggambarkan itulah hamba Allah yang sebenar yang akan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat yang ke-6 dan ke-7. Ini juga yang kita dah baca sebelum ini. Dan ayat ke-6 dan ke-7 ini Allah
dah tukar pula tadi kepada gambaran orang-orang yang kufur. Innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur, sawa'un alaihim, sama saja jika sekiranya engkau apa dia memberi peringatan kepada mereka, a'anzartahum am lam tunzirhum, ataupun kamu tak bagi peringatan kepada mereka, la yu'minun. Ini ciri gambaran orang-orang kufur yang di dalam ilmu Allah yang akan mendapat azab. Bukan secara rambang, secara rawak orang kufur yang maknanya dalam perjalanan hidup dia, Allah Maha tahu mungkin dalam perjalanan dia akan dapat hidayah, dia akan kembali. Tetapi Allah nak fokus ini kepada orang yang hati dia memang tidak menerima kebenaran secara total. Dan mereka ini Allah kata khatamallahu ala qulubihim, Allah tahu mereka ni lah orang-orang yang telah dipatrikan hati mereka. Maknanya kekufuran dan penolakan mereka ini penolakan yang total, bukan semata-mata sebab kejahilan, bukan semata-mata sebab salah faham, tetapi mereka tahu kebenaran dan mereka menolak. Mereka jahil untuk mencari kebenaran, mereka tidak berusaha untuk memperbaiki. Maka orang-orang ini di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala orang yang dipatrikan hatinya. Nauzubillah min zalik. Ini yang kita takut. Sebab apa? Pattern orang-orang macam ni ada pada siapa? Disebutkan di sini seperti halnya Abu Jahal beserta dengan orang-orang yang seumpamanya. Apa sifat Abu Jahal? Adakah Abu Jahal tak kenal Nabi ini sebagai seorang Al-Amin, orang yang dipercayai? Apa saja yang dia kata pasti orang akan percaya sebab tak pernah ada rekod menipu. Adakah dia tak tahu menyembah berhala itu adalah satu perbuatan yang sia-sia? Dia tahu benda tu. Akan tetapi apabila datang seruan kebenaran kepada dia, dia bukan sekadar menolak, tetapi kerana keegoan, kepentingan yang dia sayang untuk buang, dia lawan lagi Nabi, bahkan nak menghapuskan kebenaran tersebut. Maka ciri-ciri orang macam ni, inilah ciri-ciri yang akan mati ataupun dimatikan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat ada di dalam sirah Abu Sufyan radhiyallahu anhu, ketika mana kuat menentang Islam dulu, sebahagian ulama menceritakan ada satu ketika Abu Sufyan ini dia nak buat kacau kepada Nabi. Ini cerita apa maknanya secara ringkasnya, dia nak buat kacau kepada Nabi. Tiba-tiba dia melihat satu benda yang menakutkan, saya lupa sama ada awan ke atau sebagainya, memang seakan-akan bala tu nak turun pada dia. Pada ketika itu dia tarik Ikrimah, dia meniarap dengan satu harapan dia tak kena dengan bala tu. Dia meniarap, dia lari. Oh, dia nak buat kat Nabi, tiba-tiba datang, hampir datang bala tu, dia meniarap dengan Ikrimah radhiyallahu anhuma. Maka sebahagian para ulama kata mudah-mudahan itulah antara asbab dia menerima hidayah Allah, kerana apa, di dalam hatinya at least ada juga perasaan takut dengan azab. Ni kita nak relate dengan kita ni, supaya tidak mati hati kita bila tengok kematian depan mata saudara mara kita. Kita tengok apa dia bala bencana kepada umat lain, kita kadang-kadang kita tengok kita tak rasa dalam hati kita, ya Allah, kalau aku mati dalam keadaan aku tak sempat nak bertaubat, apa jadi pada aku, takutnya ya Allah. Sedangkan hari-hari adalah buat maksiat, tapi at least ada dalam hati rasa takut kepada Allah. Ataupun tengok bala bencana kat tempat orang lain, kita rasa juga, ya Allah, kalau macam ni rupanya, ya Allah, takutnya aku kalau kampung aku, kalau saudara mara aku, kalau negeri aku, kalau negara aku, kalau ada perasaan takut itu mengundang bantuan dan kesian belas Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ciri yang macam ni langsung tidak ada perasaan itu. Bahkan Abu Jahal ni dengan kita kata kesombongan dia tu,
Ketika dia nak mati di medan Badar tu, dia dibunuh oleh seorang budak yang tak ada kena-mengena dengan dia. Kalau tak silap saya, dia seorang Ansar. Saya lupa nama dia. Budak tu badan dia kecil, tak padan lah nak lawan dengan dia. Waktu dia dicucuk dah mati tu, nak mati tu, dia kata lagi, dia kata, maknanya dia kata, malang betul aku, lebih kurang lah. Dia kata, malang betul lah aku ni mati. Sebab apa? Aku mati ni bukan dibunuh oleh siapa-siapa yang ada nama, tapi budak macam ni je, dia kata. Punyalah takaburnya Abu Jahal ini. Maka sifat takabur inilah sebenarnya yang menjadi batu penghalang besar untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita lupa, satu makhluk yang sangat-sangat jelas disebabkan takabur itu menenggelamkan perasaan takut dia kepada Allah, siapa? Iblis. Dan disebabkan takabur itu, iblis dilaknat oleh Allah. Tidak ada sikit rasa apa dia? Hormat, takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, disebabkan takabur yang ada dalam diri menyebabkan tenggelamnya hidayah tidak sampai ke hatinya. Kita dah isyak ke? Kita dah isyak kan? 8.30? 8.30? 8.30 betul? Dah isyak kan? Macam mana kita azan dulu. Azan dulu, kemudian saya sambung sikit dia dengan CTA, call to action. Supaya kita daripada apa ni, perbincangan kita ni, insya-Allah sama-sama kita boleh bawa balik. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
La haula wala. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا زيد عبده الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد رسول الله لا إن شاء الله. Jadi sebagai akhirnya setelah kita menelusuri ayat Allah berkenaan dengan orang beriman dan orang yang kufur ini, apa yang dapat kita ambil untuk kita bawa balik dalam hati kita insya-Allah? Timbulkan persoalan yang pertama, apa yang Allah nak saya buat? So what? Daripada kita kenal orang beriman, kita kenal juga orang kufur, so what? Apa kaitan dengan saya? Maka kaitannya adalah kita kena sedar bahawa hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan perlu bersungguh-sungguh untuk mencari dan memohon. Ha, bila bab cerita bersungguh ni, dia ada satu lagi, apa dia? Apa yang perlu saya praktiskan? Yang pertama tadi, Allah nak kita kenal ciri orang yang beriman dan ciri orang yang kufur. Yang kedua, Allah nak apa? Allah nak kita benar-benar meletakkan diri kita di dalam golongan orang-orang yang dikatakan takwa tadi, yang dicirikan tadi. Dan Allah nak kita keluar daripada ciri orang-orang yang kufur tadi. Apa dia ciri orang yang kufur tadi? Sombong dan takabur, menolak kebenaran. Kita dah tahu benda betul, tapi kita tolak, kita buat dek aje. Ha, ini bahaya. Maka apa yang perlu kita praktiskan? Tak lain tak bukan, kita perlu mula untuk bermujahadah. Mujahadah ini adalah jalan untuk menuju bantuan hidayah Allah. Mujahadah apa? Yang pertama, mujahadah meninggalkan kejahilan, meninggalkan kesombongan, meninggalkan kekufuran. Siapa yang tahu perkara itu? Kita sendiri. Sebab dalam kehidupan kita, kita yang tahu apa yang kita ada konflik dengan Allah, apa yang kita ikut apa yang Allah cakap. Kita sendiri tahu. Dalam pelbagai bidang, saya seorang ustaz hatta begitu juga. Dan perkara ini perlukan perjuangan. Nak lawan dia tu bukan senang. Kalau seorang bapa yang kita kata panas baran, nak jadi bapa yang rasional ketika mana dia mengawal emosi, bukan senang. Bukan sekali, bukan dua kali dia nak latih. Kena mohon doa kepada Allah, kena mohon doa kepada Allah, kena mohon doa kepada Allah. Berusaha sungguh-sungguh. Dia berusaha meninggalkan jahiliyah yang ada pada diri dia. Dan yang kedua, dia berusaha untuk mentaati apa yang Allah kata, apa yang Rasul kata. Sungguh-sungguh. Maknanya setiap inci yang Allah kata, ini kena buat. Walaupun tak sepenuhnya mampu dia buat, dia kena usaha pergi ke situ. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. Ha, ini syarat. Mudah-mudahan Allah bagi pada saya dan tuan-tuan. Sesungguhnya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah untuk cari, lanahdiyannahum subulana. Pasti, ini janji Allah dalam bahasa Arab. La dan nun di hujung tu, itu adalah tanda Allah cok, garanti. Lanahdiyannahum, pasti dan pasti kami akan tunjuk kepada dia, kami akan sampaikan dia, subulana, kepada jalan-jalan untuk mendapat keredaan kami. Maknanya, mujahadah itu adalah satu kunci
untuk memasukkan kita dalam kategori orang-orang yang beriman tadi dan mengeluarkan kita daripada jahiliyah, daripada belenggu kejahilan dan kekufuran. Mudah-mudahan Allah sentiasa menjaga kita, diberikan kekuatan untuk kita sentiasa berubah menjadi hamba Allah yang baik, dan kita nak berakhir dengan Allah redha kepada kita. Dalam perjalanan hidup kita ini juga kita nak latih diri kita untuk kita sentiasa redha dengan Allah. Mudah-mudahan kita akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah redha kepada kita, kita redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu dulu untuk kali ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang itu daripada kekurangan yang ada pada diri saya. Marilah sama-sama kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya nak mohon juga doakan saya dan isteri serta jamaah-jamaah yang lain, insya-Allah akan menunaikan umrah pada hari Sabtu petang ni, insya-Allah bertolak, dan doakan kami dipermudahkan seluruh perjalanan dan diberikan umrah yang mabrurah, insya-Allah. Amin. Jadi sekadar itu dulu, aku qauli hadza, nastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.